Allahu Akbar. Saya enggak berani sih masuk ke kamar kosong itu. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah tabba. Saya gak tahu itu terakhir. All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang tertarik untuk melakukan react channel YouTuber dari Timur Tengah, namanya Adventure Ala. Ya, nanti saya apalah namanya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi channel ini membahas tentang horor-horor ya. Kontennya horor semua ya, hampir semuanya horor. Dan hebatnya itu dia hampir semua sendiri ya, jadi dia bikin konten sendiri, masuk ya nggak tahu aslinya dia sendiri apa enggak, tapi dalam video dia terlihat sendiri. Dan baru 1 tahun teman-teman ini bergabung di YouTube Februari 2019 ya, hampir 2 tahun, dan subscribernya 95.000 lebih. Saya sudah subscribe ke channel ini dan saya tertarik untuk melihat bagaimana aktivitas hantu di luar negeri ya, apalagi di negara Timur Tengah, di negara Arab ya. Tulisannya aja Arab semua ini guys. Oke. Saya sudah download salah satu videonya dan kita akan lihat seperti apa penampakan atau hantu-hantu yang ada di Timur Tengah sana teman-teman. Apa ada pocong kah? Atau ada kuntilanak kah? Dan untuk mendukung itu saya rekam malam-malam teman-teman sendiri di ruangan kantor ya. Kita mulai teman-teman. Ya, mulai dengan perkenalan. Lokasinya di mana mungkin? Lokasinya kayak seperti Bismillah. Assalamualaikum. يا رب سمح لنا عندكم اي شيء يجيني لا سمح الله لا سمح الله تتوجهون عند اخوي دبيس هو الوحيد اللي يعرف المكان اسمع يا mulai masuk teman-teman ini durasinya assalamualaikum 8 menit lebih sedikit ya 8 menitan assalamualaikum Allahu akbar mungkin dia ngecek itu ada jin muslim atau enggak ya? Saya enggak tahu teman-teman. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Kalau di Indonesia suara seperti itu adalah bunyi orang lagi ronda mentungin tiang listrik. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Merinding teman-teman. Ini baru masuk rumah loh. Kita ulang lagi ya. Ah, sumpah ini merinding loh. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ Merinding teman-teman. Wow.
dibuka nih, dia membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pintunya nggak ada apa-apa. Ganas. Ini bekas pabrik atau bekas apa ya? Soalnya pintunya kenapa dari sengi itu, dari besi ya? Apa memang di timur tengah sana lebih suka pintu besi? Kalau ada yang tahu silahkan komen teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. استحلفتكم بالله بالخروج. استحلفتكم بالله بالخروج. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أن تخرج من هذا المكان طاعة لله وطاعة لرسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ganas banget ya, sumpah merinding ini. Ini benar-benar kelihatan kayak nggak dibikin, nggak dibuat-buat sih gitu, benar-benar. Nah, dia masuk ke ruangan lain. Ya Rabbi, ana masjid yang khas kecil di Luli ala syarat Al-Quran. Nah, Allah menunjukkan. Baru pertama kali saya nonton channel ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillah. Ta'alu alaiya wa'atuni muslimin. Innahu min Sulaiman. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Dan di situ di mungkin kayak kamar di situ ada kaca tadi. Dia ada wastafel. Ada makan? Ada orang di bawah. Enggak, bukan teman-teman, bukan bahasanya itu. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaiya wa akbaru muslimin. Tidak terima. Balas lagi sama hanya itu ceritanya. Habaib, aisyah di sini yang sama jadi hisap dari sendiku. Coba kita lihat lagi bagian yang tadi ya teman-teman. Min Sulaiman, Allahu Akbar. Nah, mulai di sini nih. Kita lihat pintu yang bergerak sendiri. Pintu ini teman-teman. Bismillah. Jelas. Allahu Akbar. Jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإن بسم الله الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Settingan atau enggak? Kita lanjut lagi teman-teman. Gawat sih katanya.
sampingnya ada meja, di atasnya ada 20 harian kali itu temennya. Kalender kayaknya. Nah, itu ada cermin. Cermin sudah tua. Giginya tinggal dua. Wah, ada suara lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi at-tammat min syarri ma khalaq. Ini ruangan yang tadi barusan dia keluar, teman-teman. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat jinin هنا هنا يا جماعه. Ini muslimin. Allahu Akbar. Jadi benar-benar bandel ya. Dia enggak menampakkan wujudnya sampai menit ke 8. Tapi suara-suara itu bikin benar-benar merinding. Bahkan dari ruangan yang tadi dia baru keluar, tahu-tahu di belakang ruangan itu sudah ada suara lagi. Gila sih. Allahu Akbar. Saya nggak berani sih masuk ke kosong itu. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Bismillah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي kunci teman-teman, jadi dia ditutup dan dia dalam ruangan itu. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Saya nggak tahu itu terakhirnya kenapa, teman-teman. Mungkin dia kaget ya. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Ini bagian terakhir ngeri banget, tapi sekaligus lucu, teman-teman. Jadi entah itu dia kaget, pintu diketarik atau kebuka, kedorong ke mukanya sampai dia jatuh itu. Gila sih ini, gila. Oke teman-teman, mungkin itu sekian video reaction saya. Untuk teman-teman yang punya opini atau pandangan sendiri tentang video seperti ini, apakah itu settingan atau itu real, memang dalam video ini nggak ada penampakannya, tapi benar-benar serem ya, sampai kayak gitu ada suara-suara yang gila. Itu mukulin besi, mukulin pintu, untuk pintu sendiri, buka pintu sendiri. Wah, saya nggak bisa itu kayak gitu. Nggak berani, nggak bakalan berani saya. Oke, sekian dulu video reaction kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga menghibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.